50 pimpinan klasis daerah yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-Gereja Sekota Jayapura menyepakati dan mencanangkan jam doa untuk kota ditandai dengan gema lonceng gereja pada pukul 12 siang dan 3 dini hari waktu Indonesia Timur. Pencanangan jam doa untuk kota bertepatan dengan peringatan Hari Pencurahan Roh Kudus atau perayaan Pentakosta yang bertempat di Gedung Gereja Kristen Injili Pengharapan Kota Jayapura. Gema lonceng pada pukul 12 siang oleh seluruh gereja di Kota Jayapura merupakan tanda awal transformasi pemulihan gereja dalam membangun nilai iman Kristiani serta menjadi berkat sesama pemerintah Kota Jayapura. Dengan melaksanakan doa pada pukul 12 siang dan 3 dini hari sebagai bentuk umat Tuhan menjaga atmosfer kehidupan rohani, di mana dalam menghadapi pandemi COVID-19 membutuhkan iman dan rohani sebagai solusi menyelesaikan masalah virus corona dari Kota Jayapura. Lonceng itu menggambarkan bahwa tidak bisa kita hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya ada dua waktu yang penting yang ditetapkan, yaitu jam 12 siang ketika lonceng akan dibunyikan oleh semua gereja. Nah, hari ini dimulai di Jayapura sebagai simbol bahwa ini sudah diberlakukan untuk seterusnya. Jam 12 siang semua orang harus ada di situ. Kalau ada di jalan harus berhenti sejenak, pasti parkir ke samping dulu, lalu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan kita rumah, kota, kehidupan, dan segala berkat. Nah, nanti jam 03 pagi, supaya bangun dan mendengar suara lonceng itu, semua orang Kristen di kota ini akan bangun untuk mengucap syukur, berdoa, dan menyerahkan kehidupan untuk hari selanjutnya. Sementara momentum pencanangan jam doa untuk kota dihadiri Persekutuan Gereja-Gereja Sekota Jayapura, Asosiasi Pendeta Indonesia Cabang Kota Jayapura, dan Jaringan Doa Sekota Jayapura. Dari Kota Jayapura, Papua, Ardiles Yumte Jaya TV mengabarkan.